kisahmu seperti dulu. Kulihat bangunan pabrik toko berdiri, kulihat pekat hitam asap yang keluar dari cerobong raksasa. Berdiri di titik ini seperti biasa, kini hanya bisa ku dengar deru mesin-mesin pabrik. Udara yang hirup penuh limbah industri, gerangan apakah ini? Kemana sawahku yang dulu terhampar hijau? Kemana petaniku yang setiap pagi ramah menyapa? Kemana kicau burung yang bebas bercandar riang? Tak satu pun ku temukan. Apakah ini buah hasil? Apakah ini perkembangan peradaban? Aku tak mengerti. Yang ku tahu desaku tak lagi ramah. Yang ku tahu lingkunganku tak lagi bersahabat. Pembangunan dan peradaban telah menciptakan ketidakseimbangan. Tikus-tikus demokrasi, warnanya coklat sedikit kabobon dengan kumis panjang yang tepat berada di ujung moncongnya. Tikus-tikus demokrasi senangnya kasar kusuk, sukanya seradak seruduk kiri kanan tanpa mau peduli lingkungan. Tikus-tikus demokrasi kini tidak lagi berasal dari kalangan politisi. Ia tidak lagi berasal dari kalangan cendekia, tidak lagi berasal dari kalangan pengusaha, tapi banyak di antara mereka kini berasal dari kalangan selebritis bahkan paranormal. Tikus-tikus demokrasi katanya pro pembangunan. Kenyataannya pembangunan yang sudah ada mereka hancurkan. Katanya pro rakyat kecil, yang ada darah rakyat mereka hisap habis. Katanya pro demokrasi, yang ada mulut rakyat mereka bungkam rapat-rapat. Tidak dibawa kemana nasib bangsa, dibawa kemana nasib negeri kita, dan dibawa kemana nasib anak cucu kita, dan dibawa kemana nasib NU.
aku tak lagi keluar. Aku ingin berbuat, tapi tubuhku tak lagi kuasa. Aku hanya bisa merenung tanpa mampu. Terima kasih dan terima kasih.